Oh, what happened to Ahmad Maslan, our Mr. GST, and Mr. Nasi Goreng? Apabila kita implement GST, harga barang akan menurun. Itulah satu kenyataan yang paling berani. Mr. Berani, yang sangat berani, Mr. Ahmad Maslan. Kenapa you di High Court sekarang? Berani buat. Buat apa yang you sukalah. Ayah, nasi goreng. So, sekarang, you ada kerja ke tak ada kerja? Kalau tak ada kerja, buatlah nasi goreng. I akan datang makan nasi goreng you. Cubalah percubaan yang baik. Nasi goreng. What if my girlfriend is a werewolf? Kenapa boleh, kenapa ada ini advertisement lah? Ataupun Ahmad Maslan, yelah, werewolf. Ahmad Maslan punya girlfriend je lah, werewolf. Okay, tak apa, kita tengok. Income tax, violation of income tax. Wah, semua pun tax lah. Huiyo. Ingat you Mr. GST yang hebat, yang pandai buat tax ini sendiri yang violated tax. GST adalah barang yang baik. Baik sampai petrol pun naik, sumpah pun naik. Orang miskin pun kena bayar GST. I bikey kereta seribu lebih. Kena bayar itu GST banyak tinggi. Masa itu, I masih ingat. So, bila GST akan balik, Mr. GST? Apa sahaja you tak pakai mask? Ingat sekarang mesti pakai mask. Social distancing. Ini violated social distancing. Pun dekat-dekat. Mask pun tak pakai. Handsome tak, Mr. GST, Mr. Nasi Goreng? Selalu makan nasi goreng ke? Itulah favorite food, Mr. GST. Inilah satu joke. Tolong jangan bawa ke mahkamah. Please. Thank you.